Halo, kembali lagi dengan Maharani Ion Produsindo. Kali ini kami akan membagikan video proses pembuatan huruf timbul bersinar WH2. Proses pertama seperti biasa yaitu cutting akrilik menggunakan mesin cutting laser. Lanjut ke pembuatan bagian samping huruf agar terlihat timbul. Ini adalah pemasangan lampu LED untuk huruf timbul. Lanjut ke pemasangan stiker pada huruf timbul. Dan inilah proses pemasangan saat di lokasi. Kurang lebih beginilah hasilnya. Jika kalian tidak ingin ketinggalan video terbaru, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya ya.